kita dari jam 6 dari Slipi nih sampai sini jam 12. Ayo lihat. Ada akhirnya sampai juga. Jam berapa sekarang, Ben? Jam 10 lah. Sekitar jam 12:11 kita berangkat dari Jakarta sekitar jam 6 ya. Nah, kita okay. Kita mau packing dulu ya. 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 Pak Farid drone dulu, oke? Oke. Mantap ya. Capek coy. Tadi busnya sempat mombok jadi agak telat sejam atau mungkin sejaman agak telat. Kita cari barang dulu ya. Nah, ini kita baru ketemu sama IO-nya nih, Bos Rosaki. Iya, IO-nya. Ini sama sekali ya. IO-nya deg-degan. Kita mau ke bawah. Nah, ini kita ketemu Ibu logistik dari Bandung. Hai. Nah, ini kita itu mau ada apa sih? Di sini ada danau namanya Situ Cionca, terus kita camping di sini. Nah, ini ada gimana Kak? Ya, ini ada Kafran dengan istri Kamergi ya. Kamergi kan lupa namanya. Ya, Kamergi ini baru nyampe. Nah, ini baru nyampe lagi antri langsung, antri makanan. Kita ada ayam goreng, ada tempe, ada tahu, ada sayur asam. Ini kita sama Mr. Tatang nih. Ini antri apa, Bos? Makan siang. Tadi kita lumayan, berapa jam kita jadi? 3 jam ya, lebih tepat. Jam. 7 jam enggak lah. Kita berangkat jam 6. Jam 6 sampai soalnya. Ya kan bisnya terkendala tadi. Iya, tadi kita cepat terkendala, cepat sekarang udah pada lapar. Kita ngantri makan dulu. Makan dulu. Nanti kita mau trekking kemana? Sungai Rahong. Sungai Rahong. Bukan bukit itu. Sungai Rahong. Bukan bukit. Wajib ada ini, kalau ini mesti wajib ada di vlognya si Aike. Mantap. Ini maskot kita. Mantap. Nggak bohong pempek. Dari KCI Utama. Selamat siang semuanya, saya Lady dari BCR KCP Muara Karang, Kamil 10. Kayaknya nggak mungkin lah ya. Saya di SLPE, lebih tepatnya di Biro Layanan. Selamat siang, nama saya Samuel, saya dari Audit IT. Hey guys, nah, kita udah nyampe di lokasi. Kita ada di situ Cerenca di Kabupaten Bandung. Bandung. Situ Cerenca itu kurang lebih 2 jam dari Bandung. Ini ada danau namanya Situ Cerenca. Kurang lebih 1400 hektar. Ini lagi kering. Lagi kering. Nah, ini camp kita nih. Nah, ini tempat kita tidur tar malam. Kita mau ada apa? Api unggun juga. Ini. Tidur. Nah, di sana danau. Danaunya ada di sini. Kita besok pagi kita jalan ke danau. Sekarang kita mau trekking. Trekking keliling, mau ke Gunung Rahong sih. Nyusur sungai Paralayang. Oke. Okay. View dari atas. View dari atas. Nah, ini Bang siapa, Bang? Namanya, Bang? Bang Agus. Bang Gugum. Nah, ini Bang Agus, Bang Gugum yang akan ayo teman-teman temenin kita nih mau trekking keliling ya, bagus banget. Mantap. Jadi acaranya hari ini kita mau trekking dari sini, kita menyusuri tepian danau dulu Pak, setelah itu nanti turun menyusuri sungai, setelah itu naik ke satu bukit namanya Pinus Datar. Dari situ akan terlihat view-nya ya, lumayan lah, lumayan bagus itu. Setelah itu kita istirahat nanti di tempat pemberhentian Alung Jeram. Benar. Habis itu kita nyusur kebon teh. Entah pulang ya. Cuman nggak ada bir, mohon maaf. Oke. Nggak ada bir. Kalau mulai trekking, gimana Bang Oki? Rutenya gimana nih? Menantang? Dari sini nyusurin danau, nanti dekat jembatan sebelah sana itu kita menyusuri ini sungai. Ini kita mau mendekati danau. Nah, ini teman-teman udah duluan nih. Kita naik perahu nih. Teman-teman hasil hiking udah duluan. Nah, tuh, di
bawah. Aqua. Nah, luasnya kurang lebih 1400 hektar kalau nggak salah. Ini lagi surut air tapi. Nah ini ada siapa namanya, Raisa? Raisa gimana? Bukan Raisa, sorry, Sarini. Hah? Sarini, Sarininya BCA. Hai, nah, suami aku Hamis Daud. Maju-maju cantik, Yun. Cantik kan. Nih, teman-teman baru menjelajah Danau Situ Cilenca. Pede, dandannya kayak di mau ke mall. Nah, Andy. Padahal nggak direkam ini, tapi badada-dada. Gimana ya? Yes. Ada Rico, ada Heri, ada Elsa. Teman-teman yang belakang. Nah, gimana Pak Eko? Masuk Pak Eko? Ini ada ambasador DPKK. Nah, ini tim Depol nih. Tim Depol. Mana Depol? Depol juga. Yes, Opa dan Oma lagi jalan. Nih. Di sana tadi camp kita, ini kita nyusur Danau Situ Cilenca. Yes, mantap. Bawa kopi kan nih? Wes. Bawa. Asyap. Asyap. Nah, habis nyusur danau, kita nyebrang jalan. Nah, nanti kita turun. Turun ke sana noh. Teman-teman nih di depan udah sebagian udah ada di depan, kita mau nyusur sungai.